Aaron Bushnell, anggota Angkatan Udara Amerika Serikat yang meninggal dunia usai melakukan aksi bakar diri demi bela Palestina, ternyata sempat meninggalkan wasiat kepada rekan kerjanya. Dalam surat wasiatnya, ia meminta untuk harta dan seluruh tabungannya disumbangkan ke dana bantuan anak Palestina. Aaron Bushnell, anggota Angkatan Udara Amerika Serikat yang meninggal usai melakukan aksi membakar diri demi bela Palestina, ternyata sempat menuliskan surat wasiat kepada rekan kerjanya. Dalam surat wasiat tersebut, Bushnell meminta agar semua harta dan tabungannya disumbangkan ke dana bantuan anak Palestina. Selain menyumbangkan tabungannya untuk anak Palestina, dalam surat wasiatnya Bushnell juga meminta agar abu jenazahnya disebarkan di Palestina. Surat itu ditulis Bushnell tepat sebelum pria berusia 25 tahun itu membakar dirinya sendiri di depan kedutaan Israel di Washington DC pada Minggu 25 Februari 2024. Aksi tersebut menjadi viral di sejumlah media sosial lantaran aksi bakar diri yang dilakukan Bushnell disiarkan secara langsung di Twitch. Dalam video singkat itu, Bushnell berulang kali meneriakkan kalimat Free Palestine atau Bebaskan Palestina. Demikian informasi terkini, Shadar Alun, saksikan terus berita lainnya di kanal YouTube Serambi News, website dan Facebook serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.